Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro, bosku, Jarut Anarki channel. Gak asing ya, gak aku ya. Tema pada kali ini libur bekerja, kita sambil mancing. Oke. Ini aku di lokasi mancing. Oke. Nih guys, dikasih mancing. Teman-teman, mancing. Gak tahu daerah mana ya, kayak gini. Ya sementing kerja ini dilakukan itu. Terus ya nek susah ya nek paite. Sepil rokok. Rokok ning kene. Jarum coklat. Jarum coklat. Ya kuwi lho, Bro. Sampeyan iki kerja iki ora saran ora rasane neko-neko. Libur ini guys, mancing. Prai. Mau naik pas gajian yuk, selalu di rumah. Wis ngono tok guys panggilan. Nang omah ben dipikir sih nang omah. Tadi ning kene wis pikirane guys slow ya rumah. Lho, opo ki? Aduh, tuh. Mancing nyantol guys. Ini lagi terus dinikmati lah ya kak sok neko-neko gini pabrik sepi lah Ren, pabrik lama kerja terus kemudian ini kontra ente ya sekarang kalkulasi nih kalau di nambah di kurang ya cik ngancok kerja nih gini. Besar mancing ini dinikmati. Jadi kesimpulannya ini penting kerja tekan ke Taiwan sih, rasa ngeluh, rasa jadi pikiran macam-macam dilakoni ya apa ini Piero itu wala lah koncoku kelah bro gorengnya dong lebok no podio gitu. Masuk boleh bosku ini wah apa? Gede sapi dong wah gede dong ini bosku ini untuk sapi ini lumayan bosku gurih siap mantap ini segini ini wong Taiwan ini ya dong kerjanya ini Taiwan ini posisi pas libur mancing ini gak rono-rono libur mancing libur mancing libur susah nggak cucuk 5 tahun ya bolo ya lagi gondol lagi ini lagi oh iya jolali di subscribe karo di share di like konco-konco sing pengen neng Taiwan kendalane piye apa situasine piye silakan komen gak popo komen apa yang perlu ditanyakan gak apa-apa nah, dewe aku isone yo ngur iki solusi supaya cacah kuwi iso semangat iso sregep golek duit ora usah suwi-suwi 6 tahun wis bali apa ya tergantung pabrik sih mereka selama ya sak kontrak ini cukup gue mulai membangun rumah gue modal ya 4 tahun lah kalau 3 tahun belum nyampe soalnya biaya kesini itu kurang lebih 2 tahun kurang lebih baru balikkan modal
untuk 2 tahun kedepannya lagi dibuat tabungan itu boleh. Jadi tergantung kalian semua. Kalau terlanjur mapan di sini ya apa boleh buat. Ketemu kalau apa yang lajang-lajang ya ketemu pacar di sini ya nggak tahu nanti. Soalnya di Taiwan itu benar kecil negaranya tapi padat, sangat-sangat padat. Kalau di Indonesia ya seperti Jawa itu kelihatannya besar Jawa kelihatannya. Kayak gitu. Ya kehidupan sehari-hari gini. Ini 1 bulan ini libur 2 hari sekali. 2 hari sekali. Untuk pulang jam 5-nya itu 2 kali. Jadi libur 2 hari tambah pulang sorenya 2 kali juga. Jadi ya gajian ya langsung dikirimkan di rumah, dikirimkan ke Indo. Kalau di sini nanti takutnya habis, nggak jadi apa-apa, nggak cepat bisa pulang nanti. Jangan lupa bosku di share-share sama teman-teman. Kita niatnya hanya untuk hiburan saja, nggak lebih, hanya hiburan, enjoy, kasih support buat teman-teman yang ingin ke Taiwan. Gitu. Niatnya baik. Ini dimakan ini umpannya. Nanti kalau ada ikan tak sepil nih. Kalau dapat ikan tak sepil, kalau enggak ya belum. Ini dari Mas ini bawa kopi. Bawa kopi juga. Ya, dapat. Roro. Wah, ini. Ini, Bro. Ya, biar. Dapat ini, Bro. Ya. Kayak gini, mancing mania, Bosku. Kok jelalah lek anu, nggae video kok oleh iwak jelalah. Terus gimana ini? Bingung. Duwe dikit ora? Duwe di yo. Gede terus kok. Master kok. Kayak gini, Bro. Lumayan, Bro. Lumayan. Benar tak kasih ke Ramba dulu. Yero, master kok. Master. Aduh, lagi iwak sing nyantol ning dhuwur iki lho. Piye to? Aduh, abot tak ro ya. Master kok. Duru. Ya kayak gitu, guys. Kita hiburannya itu cuma kayak gitu. Kok jelalah oleh iwak. Kok jelalah oleh iwak. Lah terangnya anu lho, digondol karo mlaku lho. Kayak yo mening yo. Dapatnya ikan nila. Di sini tuh gimana ya? Orang Taiwan tuh jarang yang mancing. Ya enggak dari 100% ya 20% suka mancing. Yang 80% ya cuma untuk bekerja. Soalnya kenapa? Orang Taiwan tuh bekerja itu lebih penting daripada bersenang-senang.
Karena apa? Dia kalau sudah tua itu uangnya dibuat sewa kayak PRT gitu. Makanya job PRT kan banyak di sini. Banyak sekali. Apa dapat lagi ya? Orang Taiwan tuh seperti itu. Jadi nikah itu jarang. Ya ada cuma beberapa. Pengen punya anak itu ya juga. Ya ada, cuma enggak kayak di negara kita. Katanya sih ribet ya apa gitu. Ini enggak tahu. Ya kita dari Indonesia ya cukup di sini untuk bekerja dan menabung. Di rumah ya beda lagi, buka usaha atau apa. Simpel, pikirannya itu simpel. Enggak harus gini-gini, dinikmati kan. Misalnya kalau bekerja di sini 1 tahun itu belum melupakan yang di rumah. Soalnya masih kebayang, masih kangen lah di rumah. Jadi enggak butuh waktu lama di sini. 3-1 kontrak lah paling bisa menghilangkan rasa di rumah. Soalnya kenapa, kalau bekerja itu bayangannya masih di rumah itu bakalan enggak jalan. Yakin itu. Yakin, saya yakin. Ini mohon maaf ya, aku sambil mancing nih biar nggak stres. Kerja stres ya, kita ya perlu liburan lagi nih bro. Nah, saranku ya jangan lama-lama di negara lain. Kalau misalnya tabungannya cukup ya segeralah pulang. Soalnya undang-undangnya beda, aturannya juga beda. Enak di negara kita, yakin. Enak di negara kita. Orang yang berangkat ke Taiwan itu atau ke luar negeri itu, dan mohon maaf ini paling ya utama ekonomi lah. Pengen merubah ekonomi waktu itu. Soalnya di sini kan mainnya kurs. Kursnya ini Taiwan Rp500. Ya, Rp500. Tinggi daripada tahun kemarin. Karena kemarin tuh 495 kalau enggak salah. Ini 498. Lumayan besar ini. Lumayan besar. Ya ini guys, makanannya kayak gini, makan ikan balat. Ini buat saya, kacang. Kacang ya dinikmati, ngobrol. Waktunya mancing-mancing, waktunya medical-medical, waktunya main juga. Jadi kalau hobiku kan mancing. Libur kerja mancing. Enggak pernah telat. Ya, Ro. Ya. Oke. Itu sahabat saya itu. Dia udah 15 tahun di sini. Kita yang jadi hafal semua itu apa. Aku baru 3 tahun di sini. Jadi ya agak belum hafal banget di daerah sini. Lah gimana, libur itu jarang. Libur jarang, main juga jarang. Ya mancing, pemancing. Ini di sini kedinginannya itu tingkatnya 16 derajat Celcius. Kalau di Indo mungkin berapa ya, enggak tahu. Mungkin ya 26
26 itu udah termasuk dingin, 30-an mungkin ya. Lagi musim dingin, walah iwak sok gede nih roh. Yang ngapak nih roh. Ini jiran aku yang dulu kayaknya hitam banget nih bro. Paling sama hitam dulu berarti ya. Nanti cik papat yang ini. Teluk ya loro. Ya cik loro. Ya kayak gini guys, mancing, enjoy ya kan. Menikmati hidup, pulang, buka usaha sambil membuat konten. Jangan lupa di subscribe sama di apa, disebarkan sama teman-teman. Nah ini oh, belum dapat. Nanti suatu saat aku spill gaji untuk kita ya. Kalau saat ini ya belum lah, karena pabriknya standar. Ini kalau soal kejadian untuk saya sepil untuk kasih tahu sama teman-teman ya. Jangan berharap gini, di Taiwan tuh enak atau enak, nah nggak pasti. Lurok iya alah hidup nih pada lihat geret bocor ya sih geret. Jangan mandang di Taiwan tuh enak aja. Pikirkan kerja dulu. Kerja kamu bisa lancar, nggak ada masalah, itu baru enjoy. Nah gitu kan. Teorinya kayak prakteknya pun sama. Kalau kerja masih mikirin rumah, masih mikirin apalah, jadi malah nggak tenang. Malah nggak tenang hidup, semakin kacau berantakan. Kayak gitu, malah kerja gak fokus, kena SP disuruh pulang, nanti malah kacau berangkat. Kemarin juga ada, dipulangkan dari Indo ada. Soalnya kerja ya tidak bisa, kena SP nya banyak. Kayak gitu. Oke bosku, cukup sekian untuk pengetahuannya, sampai di sini saja. Saya mau pulang dulu, mau masak ikan. Oke, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi, kita konten ya. Kalau nggak mancing ya di mes kolaborasi sama teman-teman. Oke bosku, cukup sekian, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa di subscribe dan sebarkan sama teman-teman agar bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.